Bantu penuhi stok PMI selama Ramadan, Semti Sulsel gencar gelar donor darah. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, Semti, Sulawesi Selatan, Sulsel, kembali menggelar donor darah di sejumlah daerah. Terbaru, Meti sukses menggelar donor darah di Mall Pinisi Point, Jalan Metro Tanjung Bunga pada Sabtu, 30 Maret 2024. Sebelumnya donor darah juga dilakukan di antaranya di Kabupaten Maros dan Mall Panakukang serta di berbagai gereja. Ketua Semti Sulsel, Emmy Gita mengatakan donor darah memang dilakukan selama Ramadan untuk memenuhi stok PMI. Hingga hari ini sudah terkumpul 700 kantong darah, katanya. Tak hanya itu, Semti Sulsel menggelar safari Ramadan dengan berbagai kegiatan mulai dari berbagi takjil yang dilaksanakan depan Sekret Semti Sulsel Jalan Veteran dan buka puasa di Masjid Sittimang Jalan Jalur Lingkar Barat nomor 22, dekat area Talasa City, Tamalan Rea, Kota Makassar pada Sabtu, 6 April 2024. Kegiatan tersebut akan menghadirkan penceramah kondang Ustaz Das Ed Latif dengan mengundang 200 anak yatim yang masing-masing akan diberi bingkisan menarik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.